kami belajar ke sini untuk melihat langsung pembangunan Masjid Raya Al-Jabar di Jawa Barat untuk menjadi perbandingan bagi kami untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik supaya kami bisa juga membangun Masjid Raya kami di Sulawesi Tengah itu seperti juga masjid-masjid lain, Masjid Raya lain yang di provinsi lain. Kalau melihat pembangunannya, ini bagus sekali. Saya lihat pekerjaannya cukup rapi dan memang ini sangat membanggakan bagi umat Muslim pada umumnya dan Pemda Provinsi Perayat di Jawa Barat pada khususnya, sehingga nantinya masjid ini bahkan untuk Indonesia saya anggap bagus nantinya. Masjid ini karena di lantai bawahnya juga ada berbagai ada wisata religi, itu bisa menjadi destinasi dunia nanti. Jadi bukan hanya umat Muslim yang bisa melihat ke sini, tapi umat-umat yang lain pun bisa ke sini. Itu sangat bagus karena sudah disiapkan untuk itu. Cukup bagus, tahapan pembangunannya sangat terstruktur. Salah satunya yang mendukung dari PU, yang mendukung daripada kegiatan ini, maupun daripada manajemen-manajemen proyek yang menata untuk pekerjaan ini, sehingga pekerjaan ini mutu untuk sementara kualitasnya ini tetap terjaga.